check-in yang ada di bandara. Dan ternyata sampai hari ini penerbangan hanya satu ya? Ini petugas yang selalu menjaga, dan ini adalah monitor yang bisa ngecek satu per satu bagaimana orang terdata di sini ya. Sehingga setiap orang yang masuk, peralatan atau kamera suhu ini akan selalu bisa ngecek. Baru ya mas? Oh, ini baru. Ini baru dan kemudian bisa kita baca. Jadi ini ada petugasnya, kita cek satu. Ini beliau dari Amerika. Normal temperature. Itu dari Amerika ini masuk. Ayo pak, gue percobaan pak. Nah, beliau masuk, suhunya, monggo pak. Maju. Normal temperaturnya normal. Jakarta. Ke Jakarta? Naik apa? Pesawat. Oh iya, dia naik pesawat ya benar. Aku keliru. Kerja atau mau piknik atau? Kerja pak. Oh kerja di mana? Mau ke Jepang. Oh mau ke Jepang. Oh jadi udah siap. Udah dapat izin. Sudah pak. Pakai surat. Iya. Di suratnya. Oh kamu juga mau ke Jepang? Iya. Bisa bahasa Jepang mau? Bisa. Coba kamu sebut pakai namamu, namaku ini gitu pakai bahasa Jepang gitu. Watashi wa nusabu desu. Watashi wa nusabu desu. Watashi wa nusabu desu. Oh iya, aku kurang ngerti mas, bener lah. Apa surat-suratnya udah lengkap belum? Sudah pak. Ya coba gini. Oh dari klinik sudah ada. Oke. Pertama sudah ada, ternyata ya ini dari klinik sudah ada, terus ini apa gitu? Bisa kan anak Jepang, gue mau kerja sama yang mana terus nih ya? Sini apa gue? Itu mie goreng pak. Walah gue selesai sampe mudeng mana yang ini gitu, gawat di tantang ini gitu? Kita kan mau ke Jakarta gitu. Tanggal 18 dulu. Oh gitu, itu dibawa ke Jepang nanti? Ya, oh titipan. Oh iya jadi. Lah kok rambok gawake kelopo karo beras. Kudune sampean nggo kelopo ambek beras gula Jawa. Ya wis sehat kabeh ya. Do lali. Terus tuh wong tuwa. Ya wong tuwa di telepon. Kirimi duit. Penerbangan gimana? Sementara dari pagi belum ada, nanti sore. Sehari berapa kali? Kemarin dua kali. Dua kali, hari ini? Hari ini satu kali. Satu kali dari? Jakarta. Jakarta ke sini, balik lagi? Balik lagi Jakarta. Wes gitu. Terus yang satu lagi charter flight, itu rencana Menteri BUMN. Oh nanti sore. Siap, ya. Jam sekitar jam 2. Jam 2, iya. Tapi karena ngomaku nih. Siap, Pak. Itu charter ya tentunya. Udah ya, tapi yang komersil hanya satu ya. Yang komersil sementara satu hari ini. Terus mereka cukup ketat disampaikan. Cara ngecek surat-surat mereka bahwa mereka dapat izin gitu. Nanti antrinya di sini kok, Pak. Uh-huh. Antri di sini terus urut nanti dari KKP sama dari pengawasan dari kepolisian, TNI sama petugas APSEK. Oh, semua dijagi. Siap. Iya, mereka ternyata sudah prosedurnya cukup ketat. Ini sudah ada line yang dibuat untuk ngantri, cek kesehatan. Dan ini sudah disiapkan line ngantrinya sampai sini untuk bisa masuk. Kalau penerbangannya sehari cuma satu saja. Dan rata-rata paling cuma 30-an gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap mengontrol. Jadi kalau dari sisi penerbangan sebenarnya tidak ada lonjakan, kecuali beberapa hari yang lalu aja. Tapi kalau hari ini, insya Allah tidak ada. Protokol kesehatannya kita minta untuk cek termasuk. Mereka sudah tahu semua informasi yang akan diterima, berapa tamu, dari mana sumbernya, termasuk yang PMI kita dari luar negeri. Maka checkingnya sudah disiapin. Karena memang dari sananya sebenarnya juga sudah terbantu. Mereka sudah cek kesehatan, prosedur protokolnya sudah diikuti. Sehingga ketika mendarat di sini, harapan kita di sini juga tinggal ngecek ulang.